Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Channel dunia nyata dan dunia misteri, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, berhubung saya lagi berada di perdalaman, jadi saya itu tidak bisa lab, teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau bisa lab, saya lab karena sini nggak ada sinyal, teman-teman. Oke, teman-teman, saya ini pernah menjumpai sosok tuyul di sini beberapa kali, teman-teman. Jadi saya datangi tuyulnya, ada saya kejar-kejar, teman-teman, dan tuyulnya itu menghilang, dan ada juga tuyul yang saya pancing pakai kacang hijau di sini, teman-teman. Jadi saya kembali lagi ke lokasi ini, teman-teman, bisa melihat. Kita lihat dari sebelah sini, teman-teman. Nah, yuk kita keliling-keliling, kita lihat dulu, teman-teman. Assalamualaikum. Sebelumnya itu teman-teman jangan lupa dibagikan dan di-sharekan, teman-teman. Dibagikan sama di-share sama teman-teman. Dan saya pernah menjumpai sosok pocong di sebelah sini, teman-teman, pas saya lagi kejar tuyul. Nah, jumpa juga di sini. Jadi saya hari ini akan masuk lagi ke dalam. Kita lihat, teman-teman, apakah sosok tuyul itu masih berada di sini, teman-teman. Apakah dia sudah minggat? Ini sosok pocong aku jumpanya di sini, teman-teman. Pas lagi kejar tuyul. Jadi kalau teman-teman mau lihat videonya ada di channel Dunia Misteri, teman-teman. Waktu saya explore. Assalamualaikum. Dikunci ya. Kunci, teman-teman. Kita keliling, teman-teman. Kita lihat. Di sini, teman-teman. Tempa sosok tuyul di mana dia itu melempar saya pakai tempe, teman-teman. Ini terbuka ini. Ini terbuka, teman-teman. Itu dikunci itu. Tutup dulu. Tunggu bentar, teman-teman. Tuh anak cucu numpang kencing, tuh. Enaknya gila-gila. Duh, subur tanamannya ini. Kena air asli, alami. Turun dari langit. Oke, teman-teman. Jadi saya pernah mengejar tuyul juga di sini. Dan tuyulnya di sana juga pernah, teman-teman. Saya akan masuk ke dalam ini. Bentar lagi saya masuk, teman-teman. Cuacanya bagus ini. Jadi teman-teman semua dimanapun berada, ikuti terus explore saya, teman-teman. Kita lihat ke dalam. Tiba-tiba bulu kuduk ini berdiri semua, teman-teman. Sak bulu ketiak juga iya berdiri. Gila asem nih. Kita lihat-lihat lagi, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman, seperti begini posisi depan rumahnya, teman-teman. Di atas yang ini. Suara krok 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 itu, teman-teman. Nah, ada suara.
tumpuk nih. Nah, jendelanya terbuka, teman-teman. Nah. Teman-teman, kita masuk aja. Tapi kita masuknya dari jendela aja, teman-teman. Di jendela ini, karena di sini ini digembok. Ini gembok. Nah, teman-teman bisa lihat tuh gembok sama sekali kosong. Apa itu? Teman-teman, tunggu. Kita aku masuk nih. Kameraku di depan. Lupa aku nih. Ada di sini. Tadi di sini teman-teman, jadi positifnya seperti gini. Astaga. Nah, teman-teman bisa lihat anginnya tambah deras tiba-tiba, teman-teman. Teman-teman, apa di sini anginnya tiba-tiba besar, teman-teman. Nah, dikunci kan pintunya kan. Nih, nampak teman-teman, ini dikunci. Anginnya tiba-tiba besar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat
yang mau hujan teman-teman, atau gara-gara teman-teman. Tapi ini saya kunci balik, kita lihat ke depan teman-teman. Saya mau kok tangannya terus untuk kameranya tak bawa aja. Tiba-tiba anginnya deras teman-teman. Ya mau hujan nih teman-teman. Tiba-tiba oke teman-teman, oke, saya jalan pulang aja teman-teman. Ini udah mulai rintik-rintik hujannya teman-teman. Ya, udah mulai rintik-rintik teman-teman. Saya jalan pulang aja teman-teman. Oke, ya teman-teman, jangan lupa di share dan dibagikan teman-teman. Sampai di rumahnya teman-teman.